Pemeran wanita dalam video asusila kebaya merah berkepribadian ganda. Saat penggeledahan, polisi menemukan kartu pasien dari salah satu rumah sakit jiwa di Surabaya. Pemeran wanita dalam video mesum kebaya merah dipastikan pasien rawat jalan Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya, Jawa Timur. Pelaku juga disebut memiliki kepribadian ganda. Hal itu terungkap saat polisi menggeledah kamar indekos tersangka. Polisi menemukan kartu kuning yang merupakan kartu untuk berobat di Rumah Sakit Jiwa di Surabaya dan faktur-faktur berobat lainnya.